bersama-sama kita jaga desa wadas tercinta. Ada tiga yang akan kita kerjakan. Yang pertama evaluasi teknis, yang kedua adalah metode pendekatan, dan yang ketiga adalah terkait dengan apa yang selama ini menjadi polemik. Apakah itu yang pro, apakah itu yang kontra. Jadi wangi yang solutif mana ya? Nah, ini tindak lanjut dari setelah kejadian. Kejadian yang kemarin cukup bisa membuat masyarakat tidak nyaman. Lalu banyak orang minta Pak Ganjar tolong segera dibebaskan dan sebagainya, kita akan bebaskan. Pak Ganjar buka dialog, nah ini saya datang ke sini. Tadi masyarakat juga bagus kok, seandainya setelah ini saya nginep di sini boleh nggak? Boleh. Ya. Kalau nanti saya nginep juga di kelompok yang lain boleh, boleh. Yang penting jaga kerukunan dulu, anak-anak jangan ada yang dibully di sekolahan karena ini persoalan orang tuanya. Sehingga semuanya akan bisa berjalan dengan baik.